Tidakkah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hatta sahabat kita yang sedang menonton secara live, tidakkah mereka terfikir di sebalik Islam, di sebalik Islam dituduh sebagai agama yang mundur, di sebalik Islam dituduh sebagai agama keganasan, di sebalik Islam dituduh sebagai menindas wanita? Tetapi statistik yang kita perolehi daripada Eropah, daripada 5 individu yang memeluk Islam, 4 adalah wanita. Takkanlah 4 wanita ini begitu bodoh nak masuk ke dalam satu agama yang dikatakan menindas wanita? Jikalaulah mereka berfikir dan mereka fikir Islam dituduh sebagai agama yang ganas, yang menganjurkan keganasan, jikalau mereka berfikir, mereka pasti akan dapat jawapan, jikalau Islam memang menganjurkan keganasan, kenapa hanya pasca September 11 baru kegiatan keganasan Islam itu banyak dilaporkan? Bagaimana dengan kewujudan Islam selama hampir 1400 tahun yang tak ada keganasan? Kalau mereka berfikir, dan jikalau Islam memang menganjurkan membunuh orang kafir, jikalau Islam memang menganjurkan keganasan, pastinya tak ada non-Muslim di Malaysia. Tetapi ini tak berlaku. Kenapa mereka tak fikir? Jikalau Islam adalah agama yang mundur, dan jikalau mereka hari ini mengatakan kepada kita sebagai orang Islam, kamu nak boikot Yahudi, maka boikotlah Facebook, boikotlah segala-galanya. Tetapi kalau mereka sanggup berfikir, pastinya mereka akan menyesal bercakap demikian. Kerana pasti mereka akan ketahui Facebook yang mereka ada, teknologi yang mereka ada, tak mampu untuk mereka banner daripada apa-apa, kerana algoritma itu dicipta oleh orang Islam. Algoritma itu, algebra itu adalah orang Islam. Tanpa sumbangan orang Islam, tak adanya Facebook hari ini. Jikalau mereka berfikir, jikalau Islam ini adalah agama yang mundur, tidaklah satu zaman di mana bahasa rasmi untuk sains dan teknologi yang dipanggil sebagai lingua franca waktu itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Perancis dengan bahasa English. Dan waktu zaman kegemilangan Islam itu, itu juga merupakan zaman kegelapan bangsa Eropah. Kerana tuan-tuan puan-puan, agama mereka mengajak mereka kepada kejumutan, tidak berfikir. Tetapi Islam menggalakkan umatnya berfikir. Begitu juga tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, Islam menggalakkan kita berfikir. Kita ada tujuan kehidupan kita. Ramai yang tidak tahu tentang Islam, dan selalunya saya akan sarankan tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, sahabat kita yang berada di luar, mereka majoritinya menolak Islam bukan kerana kenal apa itu Islam. Mereka menolak Islam, mereka membenci Islam kerana mereka tak kenal Islam. Kenapa mereka tak kenal Islam? Kerana kita orang Islam, majoriti kita tak melakukan kerja kita memperkenalkan Islam kepada mereka. Dan itu adalah fakta, full stop, non-negotiable. Kenapa saya berani cakap macam tu? Tepuk dada tanya iman, tak payah angkat tangan. Kita ada kawan non-Muslim. Berapa ramai kawan non-Muslim yang kita dah bagi tahu tentang Islam? Tak ramai. Kenapa? Sebab itu saya kata, it's a non-negotiable, full stop. Sebab memang kita tak. Dan memang jadi tugas kita untuk menjadikan mereka berfikir. Dan insya Allah, jikalau mereka berfikir, jikalau mereka sanggup menggunakan masa untuk berfikir, insya Allah, siapa yang berfikir, siapa yang ikhlas, Allah janji mereka akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan sia-siakan hidayah mereka.